Kalian ini juga pasti nanti akan jadi pimpinan juga kan, di perusahaan tuh pasti punya anggota lah. Ketika anggota kalian ini mungkin salah, ya kan? Namanya manusia itu kan selalu tempatnya salah. Ya nobody perfect kan, tapi kita kan harus respect tuh. Jadi jangan gara-gara satu kesalahan dia itu membuat seluruh kebaikannya itu lupa, hilang di mata kita. Dan cara untuk menegur atau memberi tahu bahwa dia salah itu nggak perlu pakai urat, nggak perlu pakai emosi, nggak perlu sampai pukul-pukul meja, nggak perlu kayak aku tadi tuh. Jangan, aku minta jangan seperti itu. Kenapa? Kalian dikitu sakit hati, jujur aja, pasti sakit hati kalian dikitu kan. Nggak mungkin nggak ada sakit hati kalian dikitu walaupun sedikit, pasti ada kan. Nah, jadi kalau kita mikir, kita sakit hati tuh digituin orang, jangan perlakukan orang seperti itu juga.